sempat dinyatakan hilang kontak, helikopter Bell 429 milik perusahaan tambang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Helikopter ditemukan dalam keadaan rusak dan 3 penumpangnya tewas. Helikopter Bell 429 dengan registrasi PKWSW milik perusahaan tambang Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP yang sempat dinyatakan hilang kontak akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Helikopter ditemukan di hutan Halmahera. Saat ditemukan, helikopter dalam keadaan rusak parah, sementara pilot, co-pilot, dan 1 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di badan helikopter dan pepohonan. Berikutnya, korban yang telah berhasil dievakuasi dari lokasi jatuhnya helikopter di hutan Halmahera dibawa dengan helikopter ke Ternate. Korban lantas dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Helikopter Bell 429 PKWSW milik PT Perusahaan Tambang Indonesia Weda Bay Industrial Park tengah digunakan dalam misi pengangkutan logistik perusahaan di kawasan pertambangan. Sementara penyebab jatuhnya helikopter itu belum dapat dipastikan.